Halo, jumpa lagi dengan Kido Channel. Video kali ini membahas cara mematikan atau menonaktifkan fitur autoplay video di Google Chrome Android. Jadi ini berdasarkan pengalaman ketika saya atau mungkin kalian pernah ngalami ya, sedang browsing buka situs, tiba-tiba situs tersebut menampilkan konten, entah itu video ataupun musik. Oke lah kalau musik masih bisa kita terima, tapi kalau misalkan ini suara yang aneh-aneh, itu kan bikin kita risih ya. Contohnya seperti apa ya? Seperti ini yang kalian dengar ini. Oke, dan sebelum melanjutkan, saya ingatkan silakan bagi kalian yang belum subscribe untuk subscribe dan tonton video ini sampai selesai agar tidak menimbulkan keraguan-raguan. Maksud saya, bahwa fitur ini bisa digunakan, bisa berhasil gitu loh, bukan tutor yang bohongan. Dan untuk caranya, pertama kalian pilih ikon titik tiga, lalu pilih setelan. Di setelan, kalian pilih pada setelan situs. Di setelan situs, pilih pada suara. Nah, seperti itu. Lalu kalian nonaktifkan. Oke, langkah pertama sudah selesai, kita lanjut ke langkah kedua. Kalian balik lagi, kembali ke setelan situs, lalu pilih pada konten dilindungi. Di konten dilindungi ini, kalian pilih pada yang paling bawah yaitu diblokir. Oke, dan sekarang akan saya putar lagi situs yang sama. Apakah masih bisa menampilkan konten seperti yang di awal tadi? Oke, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.